kita pukul nada B di G ya. Jadi yang kita butuhkan bentuk ini sama ini. Kita mulai dari senar 2 senar 5 fret 2 ya. Jaraknya setengah-setengah dari B menuju D. Nah, dimainkannya dengan sambil ditahan-tahan ya, apa dengan perasaan. Terus kemudian ke senar 4 fret 4 ya. Nah, ini jaraknya setengah menuju G, senar fis menuju G. Nah, terus pencet senar 2 fret 3. Terus senar 3 fret 3. Jadi senarnya di skip senar 4 kedua, terus senar 3 ke 1. Jadi membentuk chord ini G yang kecil. Nah, middle ya. Ya, jadi udah bisa ya, kita lanjut ke sini bentuk yang G yang kecil. Terus kita terusin yang tadi, pola tadi fret senar 3 fret 7 skip ke senar 1 fret 7. Terus senar 2 fret 7 ke 8 menuju ke 10 fret 10 senar 1. Jadi, nah, jadi itu nyambung dari sini. Ya. Habis itu kita ke senar 3 fret 7. Nah, ke sini oktavnya senar 1 fret 10. Ya, itu mainnya. Nah. Bisa ya. Ya, kemudian dia polanya ini, aslinya ini. Itu mainnya. Nah. Bisa ya. Nah, kemudian dia polanya ini, aslinya ini. Ke senar 1 fret 8 ya. Senar 1 fret 7 ya, kemudian senar 2 fret 10 kemudian sorry lagi.
fret 9, sinar 4 fret 10, sorry ini, ya, kemudian ke, nah di sini, ini fret, sinar 2 fret 7, sinar 3 fret 7, sinar 4 fret 9, sinar 5 fret 10. Senar 3 fret 9, senar 4 fret 10, senar 4 fret 7, senar 5 fret 9. Nah, terus sorry. Ya, jadi dari senar 4 fret 9, senar 5 fret 10. Ini fret 3. Senar 3 fret 7, senar 4 fret 9, senar 5 fret 10, terus ke senar 5 fret 7. Ya. Kemudian harus masuk sekarang ke lagu. Oke, yang bagian situ, bagian yang berikutnya. Kunci D ya. Oke, senar 5 fret 4, senar 5 fret 5, senar 4 fret 4, senar 5 fret senar 5, nah, senar 5 fret 7, senar 4 fret 7, senar 4 fret 5, senar 4 fret 7, geser setengah menuju ke fret 7, fret 9, sorry, nah ini mukul senar 1 fret 8. Ya.
sinar 1 per 7. Nah, ini sinar 5, sinar 3 fret 5, sinar 1 fret 5, terus baru masuk. Seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi di sini. Mainnya agak ditahan ya, dengan jangan buru-buru di situ. Jadi, ya seperti itu. Jadi ditahan-tahan aja, jangan buru-buru. Oke, saya ulang dari depan. Tahan dulu. Agak dicepetin. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video berikutnya. Salam keroncong.